nikah. Dari sini ke sini titik jengkal. Dari sini ke sini titik jengkal. Dari sini mau ke atas kayak ke sejengkal nih, ini urat sejengkal nih, kalau kita sentuh nih pasti sakit. Orang yang kena angin kena jengkal tinggal kena semua. Sini dada masuk ke dada. Nanti lihat dari sini tempat titik jengkal pertama, lurusin nih jengkal tangan nanti di sini. Ini satu nih. Ini orang punya sesak nafas, punya asma, punya sakit lemah jantung. Nah, ini ambil sejengkal, nanti gak usah pijit, gak usah. Cukup sedikit tekanan aja, digoyang sedikit. Nah, ini furase nih. Tuh. Ini kalau ada anginnya, keluar semua anginnya. Ilmu sejengkal. Oke, kita main lagi ilmu sejengkal. Kita ambil dari titik sini. Titik sini, ilmu sejengkal, itu ke bawah. Nah, ini ulati nih. Ini ulati. Ulati titik bahaya. Kayak gitu, kalau kita pukul di ulati, orang ini nyesek. Kita jangan pukul. Kita mengobati ini lambung. Ya, tekan aja, goyang sedikit. Goyang sedikit. Nah, orang sakit lambung nih. Ini berasa, dari namanya. Gitu. Nah ini dari titik lambung ke bawah ya, musik jengkal. Ambil, dari bawah pusat. Di bawah pusat titik tantien. Kita gak kuat pada satu jari. Kita gedipin gini. Tuh. Nah, keluar tuh semua angin-anginnya pada. Tuh. Satu, dua. Nah, makanya gak ada yang sombongin sama manusia. Ini cuma sejengkal. Begitu juga di bagian kaki nih. Ini mata kaki nih. Ini sebatas-batasan nih. Kita ambil di sini sejengkal kaki. Dapat di sini nih. Di kanan dan kiri ini titik ini saraf nih. Kita pegang. Colek sedikit ilmu sejengkal. Ini mau sejengkal lagi. Keluar semua. Seangin-anginnya keluar. Ilmu sejengkal. Dari sini naik lagi ke atas. Tuh, naik ke atas, ada di bawah, ada di atas, dengkul. Nah, ini lupa sejengkal. Ilmu sejengkal, dapat di atas dengkul, kita tarik ke atas. Tuh, kayak gitu. Tarik ke atas nih. Ini orang yang lemah, kalau lagi jalan dia susah, ini lupa sejengkal ini. Tarik tuh, kayak gitu. Mainannya, dari sini, nyampe lagi nih, selangkangan. Ilmu sejengkal, tekan, tapi tekannya bukan pakai jari. Tangannya beginiin. Caranya bagaimana? Ini ada urat, ini urat besar. Kalau urat besar dipegang, kita tekan begitu. Jangan ini kita nih, turun ke bawah. Tapi goyangin, ya kan? Tangan kita dikit ke bawah, turunin nih, kayak begini. Sekali doang. Nah, ini orang bisa jalan langsung. Sekali. Orang itu cukup langsung ilmu sejengkal. Kita balik ini sejengkal umur manusia tegak ini sombongin gitu. Gimana kita sombongin sejengkal tubuh kita sakit semua gitu. Sejengkal tubuh kita mematikan semua tulang tering dihantam nih begini habis sejengkal begitu juga dada dihantam begini habis begitu juga ini nih dihantam begini habis. Ini orang kalau udah kehantam begini, tangan yang bawahnya itu susah ngepel udah. Kayak begitu, ceritanya begitu bang. Jadi kita mah gak boleh sombong sama orang. Kita mah kudu tawadu, rendah diri sama orang. Nah, itu namanya ilmu sejengkal buat ngobatin. Bukan buat nyakitin. Kayak begitu. Dah, genengin waras. Kayak gitu. Laras ke debong, kagak waras, aku.